Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, nggih. Rahayu. Panggil malih kali sekarang ini siapa? Nggih, monggo. Menika badhe membahas sarijin menika. Nggih, nah, secara niku sarijin niku lak khusus nggih. Niku diusir napa macam meninggalkan Kudus dengan sendirinya, dengan legowonya. Oh, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu. Nah, begini mas. Ini versinya macam-macam mas ya. Versinya banyak sekali. Makanya ada. Ini makanya ada yang bertanya, ya jawab. Hari ini kita jangan sampai terkecoh oleh kesini ketoprak. Karena banyak versi yang lain. Ketoprak. Ada ketoprak dan ludruk, ketoprak dan film. Ini. Nah ini semuanya tergantung yang menyikapi. Nah, karena Sunan Kudus ini orang yang ngerti gitu. Nah, dan Sunan Kudus ini entah ini Sunan Kudus yang Syekh Ja'far Shiddiq atau putranya kan begitu. Karena kalau di sejarah kan begini mas, kalau sejarah di zaman meninggalnya Sunan Kudus atau Syekh Ja'far Shiddiq, Sarijin masih kecil. Nah, itu Sarijin masih kecil. Tapi kalau ibunya memang adiknya Sunan Kudus, Syekh Ja'far Shiddiq, ibunya Sarijin. Jadi ibunya Sarijin ini masih adiknya Syekh Ja'far Shiddiq atau Sunan Kudus. Sama-sama putra putri dari Sunan Ngudung, Senopati Demak. Nah itu mas. Ini kita ambil semuanya sama, semuanya betul kita jawab. Nah. Entah nanti monggo yang menyikapi ini salah atau benar, ini hanya sejarah. Sudah saya bilang yang di depan tadi. Versinya banyak. Eh, begini mas, kalau kita yang tidak tahu ini ya susah untuk ambilnya ya. Karena Sunan Kudus ini bukan anak kecil, sudah tahu semuanya, ngerti tak sering binarah kan begitu. Yang masih tong. Betul. Karena beliau sudah Sunan, dan kalau sudah diangkat jadi Sunan, berarti kan orang yang mumpuni kan begitu. Nah, buatan tiang sembarangan. Nah, betul. Sarijin datang ke Panti Kudus ini untuk menuntut ilmu ngangsu kawruh. Nah, gitu ya. Tapi belum sempat diajari ilmu, Sarijin sudah menunjukkan kelebihannya. Seperti disuruh untuk mengisi kolam. Nimba air, tapi Sarijin ini tidak kebagian timba, tidak kebagian ember. Jadi ada salah satu murid kena ngomong ngeluh-ngelukan, dia keranjang. Nah, jadi akhirnya Sarijin memakai keranjang tersebut dan bisa mengisi air di kolam tersebut sampai penuh hanya dengan keranjang. Kalau kita pikir dengan akal sehat mustahil, begitu kan? Karena dengan kepercayaannya Sarijin bisa melakukannya, walaupun ada sedikit pertentangan dengan Sunan Kudus. Nah, itu, jadi Sunan Kudus menyadari bahwa yang di hadapannya ini juga bukan orang sembarangan. Nah, itu pasti alis gitu sih Andi. Sarijin ini udah punya anak mas. Oh, enggak tahu kok. Berapanya anak? Tapi belum tahu. Kalau Sarijin ini keponakannya belum tahu. Belum tahu. Dan kemudian Sarijin ini yang punya kepercayaan, mas. Setiap ada air, pasti ada ikannya. Nah, bahkan Sunan Kudus pun juga mengalami seperti itu. Mengalaminya di depannya. Di depan mata beliau juga melihat. Air
di dalam air kelapa saja ya, kelapa, apa ini ada ikannya? Ada, dibelah, ikannya ada. Kendi, ditanyakan Mas Arifin, ini apa ada ikannya? Ada, dipecah, ada ikannya juga. Nah, dalam itu nih. Betul. Nah, ini sebetulnya kalau diucapkan secara langsung kepada Sarijin, kalau mencolok ini uno ungkasare ini, aku rasa mulang awakmu Din. Nah, kenapa ngono ya? Tapi kalau mencolok kasar kan. Yeah. Jadi dengan cara halus dia caranya menolak. Di Panti Kudus ini sudah tidak ada ilmu untukmu. Nah itu kan. Sudah tidak ada ilmu untukmu. Kena ngomong, lepas Sunan Kudus ini sudah mengira begini. Entah, mungkin ilmunya Saridin setara dengan beliau. Ini kok memperkirakan begitu. Masih jarang diulang ini. Jarang mas. Masih beberapa hari terkait saya tes menangis karena Sunan Kudus tidak tahu bahwa sebelumnya ke situ Saridin ini atau Teh Jangkung ini sudah menjadi muridnya Sunan Kalijogo. Oh. Nah itu mas, siapa yang tidak kenal dengan Sunan Kalijogo ya. Karena mau ditutupi oleh Saridin tadi, tidak mengaku kalau Saridin ini muridnya Sunan Kalijogo, enggak ngaku mas. Nah, buatan dari tanggal tinggal. Bina awam gobloki, gobloki. Bodoni. Mak yang dimaksudnya, yang dimaksud Sunan Kudus, Saridin untuk meninggalkan Kudus ini bukan mengusir, tapi di dalam hati Pak beliau itu menyuruh Saridin untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi daripada Kudus. Yo. Karena di Kudus ini sudah tidak ada ilmu yang di atasnya Saridin. Malah artinya begitu mas. Nah, setara lah mungkin. Boleh setara begitu. Dianggapnya Sunan Kudus ilmunya yang untuk di atasnya Saridin ini sudah tidak ada. Nah, jadi di dalam hati beliau, pergilah untuk mencari yang lebih tinggi ilmunya daripada Kudus. Nah itu mas, bukan berarti diusir kan gitu. Beliau juga bukan anak kecil langsung main usir aja. Beliau seorang sunan, seorang tokoh, juga seorang guru besar ya, besar dari Panti Kudus atau di Kesunanan Kudus waktu itu. Sebelumnya Saridin ini kalau sebelum ke Kudus, beliau tinggal bersama anak istrinya di Kayen. Pati Jawa Tengah. Sebelum beliau yang membunuh kakak iparnya yang waktu itu berpakaian harimau. Ya. Nah, yang dibunuh akhirnya Saridin di penjara. Nah di penjara, tapi walaupun di penjara beliau tiap malam pulang tanpa merusak pintu. Di penjara utuh mas, pintunya besi. Nah ini Saridin ini sebenarnya nama asli beliau ini adalah Raden Saridin. Karena lidahnya orang Jawa tidak bisa menyebut, disebut Saridin saja. Aslinya menikah Raden. Betul. Raden Saripudin, putra dari Sunan Muria. Dengan ibunya yaitu yang bernama Dewi Sugina atau Dewi Samaran, putri Sunan Udung dan atau adiknya dari Sunan Kudus, Syekh Jabar Sutik. Dan ayah beliau adalah Sunan Muria, putra dari Sunan Kalijogo. Artinya Saridin ini masih cucu dari Sunan Kalijogo, makanya sakti kan itu. Bapaknya juga wali, juga sunan yang ampuh. Kakeknya juga wali yang ampuh.
Saya boten dipungkiri malah ngene nggih, Kang, turunan tiyang ampun. Betul, betul, Mas. Beliau di perjalanan beliau dengan pergi dari Kudus, nah akhirnya Sunan Kudus ini cuma memerintahkan kepada santri-santrinya gusan saritin, guraan saritin, atau suruh pergi saritin. Kalau sudah jauh, ya sudah, biar aja. Artinya, kalau sudah dia mencapai yang paling tinggi, biarkan. Nah, berarti yang paling tinggi sudah biarkan. Dan akhirnya, saritin tadi di perjalanan bertemu dengan gurunya, yaitu Sunan Kalijogo. Kita si kakek ini kau dan diperintahkan untuk bertapa ngerombang. Nah, itu ngerombang itu artinya bertapa di dalam laut berenang atau mengambang di laut. Nah, itu. Nah, tapi dengan alat cuma dengan 2 biji kelapa. Dua biji kelapa tadi dikaitkan antara satu dan kelapa yang lain di kantet nih loh. Nah, ini punya untuk peralatan supaya beliau tidak tenggelam. Nah, itu 8 tahun mas. Topong rumbang itu 8 tahun. Tapi bukan artinya 8 tahun terus itu begitu di laut. Tapi setiap ada permasalahan di tempat lain, pasti kelapa ini minggir. Nah, contoh. Ada kejadian di Cirebon. Kelapa beliau, kelapanya ini minggir. Jadi huru-hara di Cirebon. Akhirnya beliau menikah dengan putri Cirebon. Terus juga punya anak. Nah, kemudian beliau meneruskan lagi, ngerombang lagi. Terdampar lagi di Palembang. Daerah Sumatera. Dan kemudian beliau juga menikah dengan putri dari Kerajaan Palembang. Nah, kemudian lagi yang terakhir ngerombang terdampar lagi ke Jawa. Akhirnya pulang, sudah 8 tahun mas. Sudah 8 tahunnya pulang ke Jawa. Terjadi huru-hara di Mataram. Orang begitu. Karena terjadinya penculikan putri dari Sultan Agung Hanyokrokusumo yang diculik oleh Sultan dari Rom atau Ngerom Turki sekarang namanya itu negara Turki juga. Betul. Dan Saridin bisa mengembalikan putrinya Sultan Agung sebagai hadiah. Sultan Agung dinikahkan dengan kakaknya Sultan Agung. Nah, ini kemudian beliau mendirikan pondok pesantren di Kayen, di Landoh Kayen, Kabupaten Pati sekarang Jawa Tengah. Betul, Jawa Tengah. Sekarang beliau meninggalnya pun juga di Landoh, di desa Landoh atau di Kecamatan Kayen mah. Nah, dan yang pejabat mana kok Bang? Beliau ini sebetulnya yang terakhir menjadi penasihat Kadipaten Pati. Penasihat nah, betul. Nasihat di Kabupaten Pati menggantikan Sunan Kudus. Setelah Sunan Kudus wafat begitu. Kalau menurut cerita ini kan banyak macam-macam versinya. Sunan Kudus bisa meninggalnya karena kaget atau kena serangan jantung waktu mengetahui bahwa Saridin ini adalah keponakannya. Oh, nah, begitu. Jadi kalau ada versi-versi yang lain, monggo. Ini gitu. Terus, kaget dimengerti kalau ini pasti ponakan ini kiamuk. Betul, betul, Mam. Betul. Karena kalau tahu sejak awal, nah, kalau tahu sejak awal, nah, begitu, begitu. Sebenarnya Sultan Agung pun juga mengangkat beliau, padahal beliau kan dianggapnya sebagai rakyat jelata atau rakyat kecil. Ini diambil sebagai kakak iparnya, dikawinkan dengan kakak beliau yang bernama Dewi atau Ratu Retno Dinoli.
Dewi Retno Jinoli, ini ada kakak beliau. Kakaknya Sultan Agung ini konon, konon. Setiap menikah, suaminya meninggal. Setiap menikah, suaminya meninggal. Yang namanya kena atau ada gangguan bau lawean. Artinya diganggu oleh makhluk halus atau siluman ular dari alas roban. Begitu. Nah, bisa begini, Mas. Cari jin ini sebetulnya mempunyai ilmu yang sama dengan ilmunya Sunan Kalijogo. Karena Sunan Kalijogo ini ilmunya atau karomahnya identik dengan emas. Iya, dengan emas. Jadi contoh, cari jin ini di waktu haus di tengah hutan ingin mencari, yaitu mencari perjalanan untuk mencari kelapa untuk rombang tadi. Di perjalanan bertemu dengan penjual nira atau penjual legen. Nah, penjual legen. Karena kebetulan penjual legen tadi itu satu hari tidak laku legennya. Okay. Di pasar nggak ada yang beli sampai sore, sampai surup. Orang yang sentuku. Nah, ketemu. Kebetulan ketemu Saridin. Saridin juga kehausan. Nah, sedangkan penjual legen tadi takut pulang karena tidak membawa uang. Yeah. Dagangannya tidak laku, takut dimarahi sama istrinya kan begitu. Yeah. Kemudian Saridin ini kan tahu bisikan hatinya dari penjual legen tadi. Nah, akhirnya Saridin ditawari. Badhe nunjuk, Mas. Oh, nggih. Nah, diubin terus. Malih, nggih. Nah. Rumah Tanggaran wis malih, nggih. Jadi semua legen dagangan tadi diminum Saridin habis. Kalau untuk kita ya minum satu gelas aja udah minum sudah kenyang. Nah, Saridin 6 bumbung habis. Nah, legen itu. Nah, bumbung habis. Nah, dengan begitu kan sambil ngobrol-ngobrol dengan penjual legen tersebut, Saridin mengambil daun-daunan yang ada di hutan, dimasukkan ke dalam bumbung tersebut. Nah, sampai penuh, Mas. Bumbungnya sampai penuh, dimasukin daun-daun. Dan kemudian, tukang atau penjual legen tadi meminta uang. Bayaran. Mana, Mas? Ini, Mas, bayarannya, Mas. Loh, bayaran apa? Aku yang ambil duit. Dasar mana tuku loh, ya siapa sih tuku? Aku yang buat tawani loh. Ngangon, Mas. Jadi kita ada penjual duit, ini sebetulnya bayaran ini kurang yang jeruk bumbung bukaan. Sampai tekong rumah, karo bujur ini tanya, ini cuci. Orang ambil duit, tukaran. Akhirnya bujur ini harus dikeprok dari bujur ini, anu mau. Iya, karek bumbung kan. Nah, bumbung mau. Kemudian dikeprok dari bumbung, kena waton, kena waton, pecah, digerbrak, berubah, daun-daun tadi berubah jadi emas. Emas picis, Raja Brono, kena ngomong-ngomong. Nah, di sini, karena murid dari Sunan Kudus, atau murid dari Sunan Kalijaga ini identik juga dengan emas. Nah ini, untuk membantu orang yang nggak punya. Ini kok, apa ya, Mam? Emas ini kok wujud asli, Mam? Asli emas. Emang asli emas. Pamit desa sih, tetap. Laku, Mam. Laku. Buatan cuma mengelakui orang. Enggak. Bahkan mungkin sampai sekarang, mungkin bisa kita lihat di museumnya Saridin di Lando, masih ada di sana, yaitu seperti bumbung tempatnya legen tadi masih ada. Sampai sekarang masih ada. Bumbung dan pikulannya masih ada. Satu. Terus tulang belulangnya kebulando yang kita kenal dengan yang kulitnya tadi yang tidak mempan dengan senjata tajam. Sampai sekarang pun masih ada tulang belulang, bahkan kepalanya, tengkoraknya, kerbo itu pun masih ada. Sampai sekarang masih ada di museum Lando di tempat pemakaman Teh Jangkung tersebut. Nah, di sampingnya, Mas, di sampingnya pengunjung masih ada. Sampingnya masjid ada museum.
Dia punya museum, ada makam, kan gitu. Di makam makamnya Syekh Jangkung Sarijin tadi. Sebetulnya begini, Sarijin ini sebetulnya kan udah punya sebutan Jangkung. Nah, dia punya sebutan Jangkung. Dan beliau punya nama sebutan Syekh. Ini adalah pemberian dari Sultan Ngerum. Dari Turki. Hadiah dari Turki, yaitu. Nah, dan Jangkung ini pemberian dari Sunan Kalijogo. Nah, karena Jangkung ini sebutan dari selalu dilindungi, berjalan kemanapun, bertapa dimanapun, beliau tempatnya tetap dilindungi oleh Sunan Kalijogo. Nah, kalau beliau punya kesalahan, ditegur Sunan Kalijogo. Tidak bersalah, ditegur, dihukum. Ya. Hukumannya itu bertapa, berpuasa, ya aja hukumannya. Tidak hukuman yang lain-lain. Dengan dihukum di Kadipaten Pati itu pun juga sebetulnya kesalahannya dari Adipati karena bisa pulang dari tim. Nah begini Mas, anggapannya. Saya ini punya anak kecil di rumah, punya anak istri. Jadi saya boleh pulang Kanjeng Adipati. Oleh, gitu. Ya, kayak kebetulan Farisin bisa. Oleh, tiap malam pulang. Sepi, Farisin ini memang ampuh. Nah, bahkan, orang juga muridnya juga banyak. Muridnya B juga asal banyaknya dari Madura, kanon, begitu. Juga dari Demak, juga dari Pati. Nah, jadi begini, sebetulnya semuanya, Kayen dan Kudus ini sebetulnya tidak ada masalah. Nah, tidak ada masalah. Cuma tafsir yang salah. Kita kalau menafsirkan sesuatu, ya, jangan dicerna mentah-mentah. Nah, kita masukkan dulu, kita saring dulu. Kita ambil positifnya. Apa, yaitu kita ambil positifnya. Apa yang dikatakan Sunan Kudus ini adalah perintah atau perintah dalam hati beliau adalah memerintahkan Farijin untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi lagi daripada Kudus karena di Kudus tidak ada ilmu yang lebih tinggi di Farijin tadi. Jadi makanya Sunan Kudus mengucapkan Jin wis ora enek ilmu yang kini sibuk gulai. Nah ini mah. Jadi alasan itu. Karena kalau kita mencerna dengan langsung kita mencerna mentah-mentah. Ya, malah Farijin musuhan kalau Sunan Kudus. Amin. Jadi kalau kita saring dulu ternyata bahwa Sunan Kudus ini justru mengarahkan kepada Farijin untuk menuntut ilmu lagi yang lebih tinggi di tempat lain. Nah, kalau di Kudus sudah tidak ada. Jadi mudah-mudahan yang di tempat lain nanti ada yang lebih tinggi. Tapi terwujud. Gitu. Bahkan beliau bisa ke Ngerum. Tidak pakai kapal. Tidak pakai perahu. Hanya memakai daun jati. Daun jati itu pun satu lembar. Bisa dinaiki dua orang. Dengan Sultan Agung. Nah, karena waktu ke sana. Waktu ke Ngerum itu ditemani oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo untuk membebaskan putrinya. Nah, namun numpak godong jati. Numpak godong jati lebih kecil, hampir sama dengan Waliullah kiai kita di Jawa Timur yang ada di Madura. Jadi Saihona Holil yang hanya belarak yaren ya. Ya itu. Nah, bisa dimengerti memang. Yeah, itu. Mohon manfaatnya sama. Amin. Teruskan misiat saya. Ya Allah. Ini penjelasan dari saya. Memang kalau ada kesalahan atau kekurangan dan saya menyampaikan karena kita hanya membaca sejarah khususnya yang kita bicarakan hari ini adalah sejarahnya atau hubungan Sunan Kudus dengan Syekh Jangkung Sarijin yang ada di Pati. Yes. Di Pati dan Kudus
tidak ada masalah. Tetap bagus hubungannya. Kayak gitu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.